Tolong lu tuh bet, paham gak sih? Oi. Gue gak tahu kenapa kalian banyak banget yang nyuruh gue untuk nge-react lagunya Nada yang Good Looking versus Good Reckoning. Why? Gitu kenapa? Terus gue tahu Nada ini yang dulu dia pas visi misi foya foya itu doang. Ya udahlah, Good Looking versus Good Reckoning. Ini bahas itu lagi kan ya, bahas yang viral gitu kan. Good Looking terus kayak Good Reckoning. Gitu. Okay, let's go. Rap kampo. Biasanya kalau udah muncul rapper kampung nih, produce by rapper kampung, wah ini udah pasti keren. Kayak kemarin visi misi foya-foya keren banget. Liriknya aja tuh kayak, kok bisa bikin lirik kayak gitu, kok bisa, ya iyalah. Beda ini kan produksi Eko Show, siapa yang gak tau Eko Show? Ini dengerin nih buat para yang nonton juga nih. Gak apa-apa, gak good looking katanya. Yang penting good reckoning. Kalau sampai dua-dua yang gak good, ah, kelar udah. Gue sukanya rapper kampung nih, dia sih, siapa nih, cewek gitu. Walaupun dia nge-rapping, dia juga nggak ada dance-nya gitu, dia bikin kayak baru gitu kan. Mana ada lo lihat ramen gore ke dan nggak ada. Ngapain kok jadi ke situ si Hani? Oke. Hit the track, clap or cover. Gue suka nih. Nih yang apa bikin lirik-lirik campur Inggris Indo nih yang gue suka. Tampang lo tuh bad, you know bad. Jadi gue usah banyak gaya. Tampang lo tuh bad, paham gak sih? Bye. Lagu-lagunya Eko Show itu maksudnya kayak yang misalnya yang ada embel embel ada Eko Show-nya lah ya, itu pasti kayak musiknya itu selalu kayak easy listening gitu, kayak enak banget gitu buat didengerin, kayak masuk gitu loh, kayak nggak yang susah banget, nggak yang ribet banget gitu loh lu denger. Kayak ini kayak lebih enak enjoy, jadi kayak lebih cepet diinget gitu. Kayak good looking, gak apa-apa walaupun gak good looking, yang penting good reckoning gitu kan. Oi. Gila gokil. Ada-ada aja nih musik-musiknya rapper kampung nih. Kayaknya rapper kampung nih, cewek-ceweknya baru ini ya. Terus kalau nggak salah itu kemarin Aliza Brand juga rapper kampung kan. Aliza Brand. Ini nyindir cowok kan. Masa cowok-cewek? Enggak, itu buat cowok nih lagu kayaknya, fix. Tahu aja ya yang lagi hits sekarang, Tanggapan Lesti. Nih ya, gue mau ngomong sama kalian.
gue tuh gak, gue nggak pernah ngikutin berita gosip-gosip di luar sana kan, apalagi kayak beritanya siapa itu pasti. Sumpah gue nggak pernah ngikutin dia dari zaman dulu. Entah kenapa nih di beranda sosial media gue, terutama di Instagram gue, kenapa tuh beranda Instagram gue itu isinya itu semua explore Instagram ya. Gue ngerti kenapa isi berita mereka, we. Gue nggak pernah nge-crawling mereka, gue nggak pernah kepoin mereka, gue nggak follow Instagramnya mereka, tapi muncul mulu gitu. Emang ya Indonesia itu kalau udah berita-berita kayak gitu tuh ya langsung kayak menguasai sosial media, heran gue. Sampai kasusnya siapa, kasusnya si bapak yang nembak itu sampai enggak, sampai ketutup sama kasus-kasusnya si Lesti Bilar itu loh. Gue nggak tahu sampai-sampai gue tahu itu. Dulu itu yang siapa? Sebenarnya Torik Fuji. Gue kan nggak tahu, gue nggak tahu mereka, gue nggak follow mereka. Tiba-tiba mereka muncul ya, otomatis gue jadi tahu. Paham gak sih? Darinya nggak tahu karena beranda gue munculnya mereka mulu. Jadi tahu gue. Hei, ini berita lokal ini selalu membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tapi kitanya nonton, kitanya kepo masyarakatnya, gimana dong? Gue, yes, cari yang good looking untuk memperbaiki keturunan. Yes, that's true. Kayaknya itu bener. Salah satunya mungkin cewek kadang suka cari cowok yang ganteng, good looking, itu mungkin salah satu. Perbaiki keturunan, maybe. Oh, gue suka pada ini, sama, pantas-pantas sih kalian ngerekomendasiin gue untuk nge-react lagu ini. Asik ya, gue liat-liat rapper-rapper yang ceria gitu, asik banget tuh, suka. Oh, berarti pilihannya ada dua. Kalau nggak good looking, ya good reckoning. Kalau nggak good reckoning, ya good looking. Ya. Berarti kalau yang nggak dua-duanya itu udah nggak ada tempatnya berarti. Ya ampun. Ya benar sih. Kalau nggak good looking, ya good reckoning dong. Kalau nggak good reckoning, ya good looking. Tapi kalau cuma good looking doang, emang kita kalau misalnya mau makan cuma mandangin muka good looking kenyang kan nggak mungkin. Manis. Ada ide timur apa namanya, siapa namanya, Eko Show, yes, fix. Oh, lagunya anak zaman sekarang banget sih, hits. Oke. Okay. Nih, kemarin Foya misi Foya tuh viral banget kan, kayak yang nonton tuh jutaan kan. Bagus banget. Nah, sekarang muncul like, looking and good reckoning. Oke. Yes, atlas all this video. And yes, thank you for watching, and buat kalian thank you banget yang udah ngekomentarin di video gue. Di manapun, pokoknya di setiap video gue kalian komentar, kalian ngasih tahu kalau misalnya ada yang update baru. Thank you. Kalau nggak karena kalian, gue nggak bakal tahu mana yang update, paham gak sih? Karena gue tuh jarang banget ngelihat updatean terbaru atau enggak yang lagi viral-viral mau di social media apapun. Karena gue tuh fokusnya baca kayak gini. Gue suka baca manga, makanya gue tuh kadang nggak punya waktu. Maksudnya kayak kalau misalnya ada gosip baru tuh gue udah gak ngerti ini siapa, dia orang mana gitu, kayak terkenalnya apa. Karena gue tuh kebanyakan siang malam tuh cuma baca manga doang, kayak kurang ajar. That's all for this video, and thank you for watching, and bye-bye. Closing selalu sama, thank you for watching, and bye.